Shalom semuanya, senang kembali dalam program BIPTOK BIPASE, kita bisa melanjutkan tadarusan Alkitab kita. Minta maaf kalau ada noise masuk ya, karena saat saya rekaman ini ada suara hujan yang cukup deras ya di luar. Tapi semoga tidak terlalu mengganggu saudara ya, karena soundnya sudah saya atur sehingga suara saya sih mestinya masih lebih jelas ya. Tapi kalau ada gangguan sedikit mohon dimaklumi. Dan sebelum kita mulai bertadarusan di Mazmur 2, saya mengajak semua untuk satu hati kita doa. Bapa yang baik, terima kasih buat segalanya. Kami boleh ada kembali semua karena anugerah Tuhan. Dan kami mau melanjutkan tadarusan Alkitab kami dari kitab Mazmur pasal yang kedua. Bicara kepada kami, jangan satupun kami yang kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Yuk Bapak Ibu, sama-sama kita membaca Mazmur pasal yang kedua. Ya, Mazmur pasal 2, kita akan membaca dari ayat 1 perikopnya. Raja yang diurapi Tuhan, demikian firman Tuhan. Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di surga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu, menjadi milik pusakamu. Dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia, beribadalah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Ya, apa yang Bapak Ibu dapatkan dari Mazmur pasal 2? Ya, saya tadi baca terus saya teringat karena belum lama ada orang yang bertanya tentang saya dari Mazmur pasal 2 ini. Kalau kita membaca tadi perikopnya, Bapak Ibu ingat bahwa perikopnya itu bicara soal raja yang diurapi Tuhan. Dan banyak teolog Kristen, banyak gereja, banyak orang yang mengaku pengkhotbah dan hamba Tuhan, ini mengutip atau menghubungkan Mazmur 2 dengan nubuatan kedatangan Yesus yang pertama, ya 2000-an tahun yang lalu. Ya karena memang dari ayat-ayatnya kita tahu bahwa bisa ditafsirkan sedemikian. Saya tidak bilang tidak ada kaitannya. Tapi ya seperti saya bilang di Mazmur 1 kemarin, kalau kita mau membaca kitab puisi, maka tentu ayat-ayatnya yang pertama nggak bisa kita tafsirkan literal. Karena pemazmur ketika nulis Mazmur ini, mereka ya menuliskan Mazmur ini dalam konteks menuliskan syair puisi atau syair pujian penyembahan kepada Yehova, kepada Allah. Atau ya syair lagu biasa yang dinyanyikan untuk menghibur orang atau untuk menginspirasi orang. Jadi membaca Mazmur seperti kita membaca misalnya hukumnya Musa dalam Imamat contohnya ya, itu nggak bisa sama kita menafsirkannya. Kalau Imamat itu kan jelas adalah hukum. Dimana kita harus membacanya ya literal. Ya. Ketika kita membaca jangan membunuh ya, kita tidak boleh membunuh. Itu tidak bisa kita tafsirkan yang lainnya. Oh, membunuh ini berarti bukan membunuh fisik, tapi membunuh misalnya jiwa. Ya membunuh. Nggak bisa kita tafsirkan macam-macam. Hukum itu kan literal, Bapak Ibu. Apa yang dikatakan dari teks hukum itulah yang kita bisa pahami. Jadi mestinya hukum itu tidak multitafsir.
Tapi kalau puisi ya, dalam konteks kita saat ini sedang bertadarusan kitab Mazmur, itu Mazmur itu ya tulisan, ya, tulisan teks lagu, teks puisi, yang tentunya ketika si pemazmur ini menuliskan apa yang kita baca sekarang ini ya, dia menuliskannya dengan bahasa puisi, atau bahasa yang mungkin saja tidak bermaksud untuk ditafsirkan literal. Apakah pemazmur bisa dipakai Tuhan untuk menuliskan nubuatan tentang Yesus, atau tentang perjanjian baru, atau tentang masa depan? Bisa saja. Ya, bisa saja. Tapi kan kita harus paham bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Ya. Kalau dia ingin bicara tentang sebuah fakta yang akan dia singkapkan di masa lalu tentang fakta hari ini, yang namanya nubuatan, kenapa dia tidak memakai orang untuk menuliskan ya kitab pengajaran saja atau kitab nubuatan saja? Misalnya contoh, kitab Daniel. Kan Daniel itu kan mendapatkan mimpi. Dan kemudian Daniel menuliskan mimpinya itu apa sehingga kita bisa membaca sekarang ini, itu kita namakan nubuatan Tuhan lewat Nabi Daniel tentang Israel, tentang akhir zaman. Kan begitu. Kalau Tuhan ingin bicara soal anak tunggalnya nanti yang akan menjadi manusia, kenapa Tuhan nggak pakai nabi-nabi Tuhan yang memang Tuhan tahu nanti mereka akan mendapatkan mimpi darinya, kemudian dia tuliskan dalam bentuk nubuatan? Itu jauh lebih luar biasa daripada, maafkan saya kalau kita pakai logika ya, Tuhan memakai seorang yang sebagai penulis syair lagu atau syair puisi. Sebab kalau kita ngomongin syair lagu, syair puisi, kan kalau kita bacakan saja kan, kita mestinya paham bahwa itu tidak bisa dimaknai literal. Ya. Misalnya dari Anyer sampai Panarukan. Kan kita nggak bisa tafsirkan itu literal bahwa bicara mengenai Anyer sampai Panarukan sepanjang jalan Jawa itu. Ya. Lintas Jawa. Kita tahu ada Anyer di sebelah barat dan Panarukan di sebelah timur Pulau Jawa. Tapi ketika ada puisi atau ada prosa antara Anyer dan Jakarta, itu kan bukan maksudnya seperti itu. Kita harus maknai lebih dalam lagi. Oh, ternyata misalnya lagu ya. Antara Anyer dan Jakarta, kita jatuh cinta. Kan kurang lebih begitu ya. Apakah benar sih penulis lagu antara Anyer dan Jakarta itu sedang bercerita misalnya, dia dengan kekasihnya atau dengan orang yang ditaksirnya itu, akhirnya menjalin perasaan cinta itu dari perjalanan dari Anyer sampai Jakarta, contohnya begitu. Kan belum tentu seperti itu maksudnya, ya. Bisa saja itu hanya penggambaran bahwa ada perjalanan panjang, ya, yang digambarkan antara Anyer dan Jakarta, ada perjalanan panjang di antara pertemanan kita, sehingga akhirnya kita jatuh cinta. Nah, Anyer dan Jakartanya itu nggak literal. Nangkep ya Bapak Ibu ya? Nah, dalam bahasa prosa, bahasa puisi juga harus dipahami seperti itu. Jadi bukan berarti Tuhan tidak bisa pakai pemazmur untuk mengajarkan sesuatu kepada umatnya, ya. Tapi ya membaca mazmur ya harus dengan konteks yang seperti yang saya jelaskan tadi, ya. Seperti mazmur 1 tadi, ya. Kan yang sudah kita bahas kemarin itu ya. Jangan berjalan di jalan orang fasik. Itu kan kita maknai bukan cuma berjalan semata di jalannya orang berdosa. Jangan berjalan di jalan orang fasik. Berarti kalau apakah orang berdosa itu punya jalan? Kan juga tidak. Jalan yang ditempuh orang berdosa ya pasti juga jalan yang ditempuh orang lain juga. Kalau misalnya ngomongin jalan, di Jakarta ada jalan Gatot Subroto, jalan Sudirman. Kan yang lewat di situ kan bukan cuma koruptor saja, tapi orang benar, pendeta, kiai, petapa juga lewat jalan yang sama. Jadi harus dipahami lebih dalam lagi daripada sekedar teksnya. Raja yang diurapi Tuhan itu bisa memang bicara soal Yesus. Karena Yesus adalah Mesias yang diurapi Tuhan. Tapi dalam konteks pemazmur, ya kita tentu memahami bahwa yang disebut dengan raja yang diurapi Tuhan ya memang Raja Israel yang hidup di zaman si pemazmur ini ketika hidup. Sebab ketika pemazmur ini hidup, ketika dia menuliskan raja yang diurapi, tentu dia maksudnya adalah Raja Israel yang memang setiap raja itu diurapi Tuhan. Sehingga dia akhirnya bisa duduk di tahtanya Daud. Tahtanya Israel. Kan begitu Bapak Ibu.
Jadi ini bicara mengenai bukan cuma kepada Yesus, tapi semua raja Israel. Semua raja Israel itu, semua raja Yehuda itu faktanya memang bisa jadi raja setelah ditandai dengan pengurapan, dengan minyak. Itu tanda bahwa orang ini sudah diurapi oleh Tuhan menjadi raja. Jadi secara khusus mengatakan bahwa Mazmur 2 itu bicara tentang Yesus, ya tidak bisa. Karena yang raja yang diurapi Tuhan itu faktanya bukan cuma Yesus. Dan kalau kita mau jujur-jujuran, Yesus ketika datang kali pertama, dia tidak datang sebagai raja. Ketika si Pilatus bertanya, apakah kamu raja? Ya. Yesus bahkan berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini, tapi dari tempat lain. Lalu kalau begitu kau raja, kata Pilatus. Kau yang mengatakannya, bukan aku yang mengatakannya. Yesus itu bahkan mengatakan dia bukan raja ketika datang pertama. Cuma kita imani dialah Mesias, makanya kita sebut dia raja. Tapi raja atau kerajaannya nanti itu bukan yang terjadi 2000 tahun yang lalu, tapi nanti. Ya. Ketika mulai Yerusalem mulai kerajaan 1000 tahun dan kemudian kita semua masuk dalam kerajaan langit baru, bumi baru, Yerusalem baru itu. Itulah kerajaan Yesus nanti. Di mana dia akan duduk dalam tahta raja. Dan memang sebagai raja dia. Jadi, khusus Mazmur 2 ini ya kita ngomongin tentang raja-raja Israel. Ya. Dan ada kalimatnya di sini yang kemarin dikatakan bahwa Yesus itu sebagai anak Allah adalah diperanakan oleh Allah. Kalimat yang digunakan, kita baca ya ayat 6-nya deh ya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Itu kata ayat 6. Kalau kita baca lagi, Bapak Ibu bisa baca. Itu bicara mengenai Yahweh atau Allah yang berkata bahwa dia sudah melantik atau dia sudah menabiskan rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Itu kalau kita ngomongin cerita Injil tentang Yesus, Yesus sama sekali tidak pernah dilantik sebagai raja. Ya. Di Sion lagi, di gunung lagi, enggak. Kalau ngomongin Yesus diurapi oleh Roh Kudus, itu di Sungai Yordan, bukan di Gunung Sion. Ya. Jadi harus dipahami juga. Yang dilantik di Gunung Sion siapa? Ya tinggal kita cek, Saudara. Siapa raja Israel yang duduk di Gunung Sion? Tapi kalau kita mau memahaminya secara bahasa puitis, ini kan juga tidak bisa ditafsirkan literal. Gunung Sion itu bicara mengenai Yerusalem. Ya. Gunungnya yang kudus itu bicara mengenai ya Bukit Zaitun dan juga ngomongin bicara tentang Yerusalem. Jadi Gunung Sion, di gunungku yang kudus ini bicara mengenai Yerusalem. Jadi memang setiap raja Israel itu diurapi Tuhan, dilantik di mana? Di Yerusalem. Baik itu Saul nantinya atau sebelumnya, ya. Kemudian lebih tepatnya Daud yang membuat Yerusalem menjadi ibu kotanya dan juga Saul dan kemudian raja-raja Yehuda lainnya keturunan Daud. Kalau kita ngomongin raja Israel berikutnya setelah Salomo, ya. Setelah Daud, Salomo kan kerajaan pecah. Kerajaan Israel utara itu kan bukan dari garis Daud lagi. Tapi yang dari garis Daud sesuai yang dijanjikan Tuhan kepada Daud itu semua raja Yehuda itu dilantik di Yerusalem. Kalimat ayat 7-nya begini. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan, ketetapan Yahweh, T-U-H-A-N-nya besar. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu, menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Kalau kita membaca kitab Injil, meskipun kita mengimani Yesus adalah anak Allah, dan Yesus juga raja, tapi nggak pernah kita membaca Yesus kemudian setelah dilantik menjadi raja, baca kitab Injil, kemudian Bapa atau Yahweh berkata, mintalah kepadaku, apa yang mau kau minta padaku? Nggak ada. Justru Raja Israel, yang jelas-jelas Alkitab katakan ketika habis dilantik, kemudian Allah berbicara langsung padanya dan bertanya, apa yang kau minta daripadaku itu adalah jelas. Perjanjian Lama mengatakan Salomo. Ya. Jadi pemazmur ini sebenarnya sedang bicara tentang Salomo kalau kita mau ngomongin ayat per ayatnya. Sebab raja yang diurapi Tuhan, raja yang dilantik di Yerusalem,
kemudian habis dilantik, gak lama kemudian Allah Yehova bertanya kepada raja tersebut, apa yang kau ingin aku lakukan untukmu? Apa yang kau minta daripadaku? Itu teks Alkitab kita, perjanjian lama hanya merujuk pada satu nama, yakni siapa? Raja Salomo. Dan Salomo kita tahu, ketika ditawarkan Tuhan apa yang mau kau minta daripadaku, dia meminta hikmat lebih daripada yang lainnya. Tidak emas, tidak perak, dan segalanya. Dan karena yang diminta Salomo itu baik bagi Tuhan, maka Tuhan menambahkan yang tidak diminta tadi. Maka Salomo akhirnya diberkati Tuhan luar biasa. Kan begitu ceritanya. Nah, jadi ketika di ayat 7 dikatakan, anakku engkau, engkau telah kuperanakan hari ini. Ini memang bisa saja kita hubungkan dengan Yesus. Tapi tidak Yesus saja. Ya, kalau kita lihat konteks aslinya, ini bicara mengenai Raja Israel. Dan Raja Israel yang paling tepat, apa namanya, digambarkan di Mazmur 2 ini ya tentu Salomo. Jadi kalau kita memahami ini, yang disebut sebagai anaknya Allah, anakku engkau, yaitu bukan cuma Yesus di perjanjian baru, tapi juga semua Raja Israel itu. Karena Raja Israel itu bisa jadi raja, karena Tuhan yang melantik, Tuhan yang mengurapi. Makanya Tuhan berkata, anakku engkau. Mulai sekarang, lewat tahtamu, lewat kuasamu, kau menjalankan apa yang kuperintahkan untuk dilakukan bagi Israel. Maka raja yang taat sama Tuhan akan diberkati, raja yang tidak taat sama Tuhan akan dikutuk. Begitu sejarahnya kemudian. Karena memang raja yang benar-benar anak Tuhan, itu raja yang takut akan Tuhan, taat sama Tuhan. Dan karena dia anak, maka dia diberkati Tuhan luar biasa. Kalimat yang juga mengatakan di ayat 7 bahwa, engkau telah kuperanakan hari ini. Itu kan juga gak bisa kita tafsirkan literal. Kalau dihubungkan dengan Yesus, apakah Yesus ketika sebelum berinkarnasi itu diperanakan oleh Tuhan? Kalimat diperanakan ini kan kalimat alegoris. Ya benar ya. Kalimat yang dibahasakan pakai bahasa manusia. Allah itu kan gak mungkin memperanakan dan diperanakan. Allah itu kan makhluk roh. Bagaimana mungkin Allah memperanakan sesuatu yang kita sebut kemudian sebagai anak Allah? Kan gak gitu. Jadi Yesus sebagai anak Allah itu kan gak brojol dari Allah. Allah itu roh. Jadi ketika kita membaca dalam Mazmur 2 bahwa anak Allah itu diperanakan oleh Allah, itu gak bisa kita tafsirkan literal. Tapi bahasa alegoris tadi, bahasa simbolik tadi, bahwa anak itu, raja yang diurapi, raja yang dilantik itu memang berasal dari Tuhan, itu pengertiannya. Bahasanya pemazmur 2, kuperanakan engkau. Lahir dari Allah. Dan itu yang dikatakan Alkitab. Kalau raja naik tahta tidak dari Allah, maka tidak akan bisa. Makanya raja, kalau kemudian dia naik tahta, terus dia tidak menyikapi dirinya sebagai anak Allah, dan tidak takut akan Allah, kerajaannya nggak bertahan lama. Hancur. Tidak hidup dalam kekekalan. Karena kalau kita baca keturunan Daud atau raja-raja Israel kemudian setelah Salomo dan Daud, itu kalau mati takut akan Tuhan, maka perhatikan deh. Dikatakan dia hidup seperti nenek moyangnya Daud dan dimakamkan bersama dengan nenek moyangnya. Tapi kalau raja itu hidup berdosa, maka tidak dikatakan dia hidup seperti nenek moyangnya Daud, meskipun dia punya garis darah Daud dan Salomo. Perhatikan. Jadi kita bisa pahami di sini bahwa Raja Israel yang dilantik Tuhan dan yang kemudian diurapi Tuhan, ketika mereka benar-benar taat sama Tuhan, maka Alkitab katakan dia akan diberkati. Inilah raja yang diperanakan oleh Allah. Raja yang berasal dari Allah. Sebab kalau raja berasal dari Allah, dia akan hidup takut akan Allah senantiasa. Yesus juga anak Allah. Dia disebut juga, kita bisa katakan diperanakan oleh Allah. Kenapa? Karena Yesus berkata sepanjang hidupnya dia hidup kudus. Petrus mengatakan dia bahkan tidak ditemukan kata-kata dusta di ucapannya. Dan Yesus hidup kudus, tidak berdosa. Maka dia memang anak Allah yang diperanakan Allah. Bukan berarti cuma dia satu-satunya diperanakan Allah di sini. Ya dia berasal dari Allah. Dia hidup dari Allah. Dia ada karena Allah, karena Bapa, karena Yahweh, karena Yehova. Itu yang kita harus baca dan membaca Mazmur 2 seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Jadi bicara mengenai Mazmur 2 juga bicara mengenai kita harus diminta oleh pemazmur beribadah kepada Yahweh, kepada Allah Israel dengan takut,
dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Ini bukan literal, sebab bagaimana mungkin kita bisa mencium kaki Yahweh? Yahweh atau Allah kita itu kan roh. Dia nggak punya kaki. Nah, gimana kita cium dia, cium kakinya dia? Ini bahasa alegoris juga. Bahasa manusia. Allah menempatkan dirinya seperti manusia, punya kaki. Maka kalau kita takut akan dia, kita harus cium kakinya. Itu kan gambaran dari orang-orang zaman dulu, mungkin juga sampai zaman sekarang, yang menundukkan ketertundukannya kepada seseorang. Makanya kalau kita lihat film-film silat, film-film kerajaan zaman dulu, itu kalau ada orang mau mengekspresikan bahwa dia itu takluk pada seseorang, dia tunduk pada seseorang, itu biasanya cium tangan, dan dalam budaya timur, cium kaki, Bapak Ibu. Ya. Maka kalau kita baca budaya-budaya timur di zaman dulu, di zaman ya sebelum Yesus lahir, bahkan cerita-cerita kerajaan Mesir, Babilonia, yang namanya Raja, Kaisar, dicium kakinya itu hal yang biasa. Dan kalau kita memang mau benar-benar mengekspresikan kita mau beribadah kepada Tuhan, berarti kan kita benar-benar menyembah dia sebagai pemilik kita, Raja kita, Allah kita, dan seterusnya-seterusnya, kita harus mencium kakinya. Bukan berarti kita harus cari kakinya Tuhan, sebab Tuhan tuh nggak punya kaki. Bukan berarti kita buat patungnya Tuhan yang berkaki, terus kita cium kakinya dia. Atau kita cium kakinya hamba Tuhan yang mengaku menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Sehingga ada pendeta, ada uskup, ada siapapun, kita cium kakinya. Nggak begitu, Bapak Ibu. Sebab yang namanya hamba Tuhan termasuk saya cuma manusia. Meskipun kita itu adalah alat yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan kebenaran, tetap kita adalah manusia. Yang tidak patut tangan dan kaki kita dicium oleh orang lain seolah-olah kita lebih tinggi, lebih suci daripada mereka. Kan begitu. Jadi ini bahasa yang harus dipahami, bahwa kalau kita mau beribadah kepadanya, kita harus cium kakinya. Artinya apa? Kita benar-benar menunjukkan sikap kita yang tunduk padanya. Kita harus memposisikan bahwa diri kita ini takluk padanya. Beribadah harus seperti itu. Tapi kalau ada, tapi kebanyakan orang datang ke gereja petentang-petenteng, ya. Datang ke gereja bukan cari kebenaran, tapi sudah punya kebenaran, sehingga pendetanya ngomong apapun, ya lewat aja gitu. Fokus main handphone. Lihatnya lihat handphone, bukan dengar pendetanya. Ya. Ada badannya di gereja, matanya ngelihat ke apa pendeta, tapi kemana-mana. Dan ini bukan level jemaat, level pekerja, lewat level hamba Tuhan pun banyak. Jangan bilang tidak. Saya sudah melayani Tuhan hampir 20 tahun. Cukup banyak gereja yang sudah saya kunjungi, baik yang di desa maupun di kota. Gereja kecil maupun gereja besar. Dari level jemaat sampai level pendetanya aja ada yang ketika ibadah khotbah fokus main handphone. Ketika ada di mimbar melayani jadi WL, jadi singer, ya fokus dengan suara dan alat musiknya. Tapi ketika turun mimbar, ketika sang pengkhotbah naik mimbar, mereka fokus sama handphone dan cekakak-cekik sendiri. Bahkan beberapa kali saya menegur ada tim musik kalau habis selesai pelayanan pujian penyembahan, pendetanya naik untuk berkhotbah, si pemain musik ini ke belakang entah kemana, saya nggak tahu. Yang pasti tidak dengar khotbah pendeta itu. Nanti ketika waktunya selesai, ya pendetanya sudah mau berdoa, maka mereka buru-buru lari naik ke mimbar dan kemudian melayani Tuhan lagi sebagai pemusik. Ini bukan orang yang beribadah kepada Tuhan. Ini bukan orang yang mau mencium kakinya Tuhan dengan gemetar. Tuhan gak punya kaki, Bapak Ibu. Kita gak bisa cium kakinya Tuhan. Ini bahasa yang harus dimaknai dalam. Sama. Allah tidak memperanakan. Raja yang ditetapkan Tuhan, diurapi Tuhan itu, bukan dilahirkan dalam artian apa harfiah begitu. Enggak. Raja itu dari Tuhan memang. Kalau sekarang itu raja, dulu raja, sekarang mungkin presiden. Maka kita harus memahami bahwa siapapun itu dari Tuhan. Mau brengsek kayak apapun dari Tuhan, Tuhan izinkan. Kita tidak berarti menyembah si raja itu atau menyembah presiden kita. Makanya saya dulu sempat berdebat sama orang yang dalam pemilu kemarin itu berkata presiden kita yang sekarang ini adalah orang yang diurapi Tuhan. Dari mana? Ya. Ini kan cocok logi ya, menggambarkan presiden sekarang seperti raja Israel zaman dulu yang diurapi Tuhan, benar-benar diurapi. Presiden kita sekarang aja takut Tuhan tidak, punya imannya iman yang berbeda, tidak diurapi. Kok dikatakan bahwa presiden itu adalah hamba Tuhan yang diurapi? Ya kita harus menghormati dia karena
siapapun dia, maafkan saya kalau saya pakai bahasa yang agak kasar, mau dia bagus atau jelek, dia sekarang jadi presiden, atau presiden yang terpilih nanti jadi presiden, atau presiden berikut jadi presiden, atau presiden terdahulu jadi presiden, itu karena memang Tuhan izinkan. Tapi bukan berarti kita cium tangannya dia. Karena dia tetap manusia biasa. Nah, presiden atau siapapun pemimpin bangsa ini ada, bisa memerintah kita sebagai pemimpin pemerintahan, itu karena izin Tuhan. Dan kalau kita baca perjanjian lama, yang diizinkan Tuhan jadi Raja Israel, Raja Yehuda, nggak semuanya faktanya takut akan Tuhan. Ada yang brengsek-brengsek juga. Kenapa ada? Karena Tuhan izinkan juga. Kenapa Tuhan izinkan? Ya agar Tuhan ketika nanti menuliskan kisah itu lewat nabi-nabinya, kita hari ini yang hidup 2024 tahu bahwa ada orang yang sudah dikasih kesempatan Tuhan, kesempatan melayani, diurapi Tuhan juga, tapi hidupnya tidak takut akan Tuhan, malah berdosa. Itu sebagai contoh pembelajaran buat kita, buat manusia ke depannya. Jadi kalau kita punya pemimpin yang kita hormati, yang kita cium tangannya, cium kakinya, siapa? Tuhan, bukan orangnya. Sama juga pemimpin di gereja, bukan gembala, bukan pendeta yang dicium tangan dan dicium kaki oleh jemaat. Tapi mestinya jemaat dan pendeta itu mencium tangan dan mencium kakinya Tuhan. Bukan yang sebenarnya, karena Tuhan gak punya tangan, gak punya kaki. Tapi kita benar-benar menghormati dia. Memposisikan bahwa dia lebih dari segala-galanya di antara kita. Dia harus kita hormati, kita tinggikan di atas segala-galanya. Itulah arti dari cium tangan dan cium kakinya Tuhan. Dalam ibadah tentunya. Nah saudara, semoga dalam tadarusan Mazmur 2 ini setiap kita memahami kebenaran lebih lagi. Dan Bapak Ibu mulai menghidupi dengan sungguh. Ya. Kita mulai membaca, kita lagi tadarusan kitab Mazmur nih. Jadi Bapak Ibu perhatikan, cara saya nanti menafsirkan juga gak menafsirkannya literal. Ada banyak hal yang saya akan coba bangun pemahaman saudara bahwa membaca Mazmur itu, meskipun tidak ada persiapan yang dalam seperti kalau saya membangun khotbah dari Mazmur ya. Karena ini kan tadarusan gak ada persiapan, on the spot aja. Saya tahu habis ini Mazmur 3. Ya, sometimes saya baca dulu, sometimes tidak. Kadang-kadang on the spot. Ya. Karena memang ini goalnya tadarusan kan supaya Bapak Ibu yang selama ini berkata, saya gak bisa baca Alkitab, saya kan bukan pendeta, gak sekolah, saya gak ngerti. Saudara bisa paham bahwa saya pun, ya meskipun punya skill-skill tadi, tapi ketika tadarusan ini hanya mengandalkan pada Roh Kudus. Dan terbukti, 27 kitab perjanjian baru sudah selesai, setengah perjanjian lama sudah di Mazmur ya, sudah selesai juga. Tinggal beberapa kitab dari Kejadian sampai Mazmur yang belum selesai. Saya tidak ada persiapan, tidak buka latar belakang, tidak melihat bahasa aslinya. Saya cuma mengandalkan Roh Kudus seperti doa tadi di awal. Kami doa supaya jangan satupun kami yang kau lalui. Ya, itu doa saya setiap kita tadarusan. Supaya saya ketika dipenuhi Roh Kudus, ayat apapun yang saya baca, saya mendapatkan remanya. Dan itu yang saya mau menjadikan inspirasi buat saudara. Ayo baca Alkitab, andalkan bersama Roh Kudus. Kalau kau mengandalkan Roh Kudus dalam membaca Alkitab, maafkan saya, sebodoh apapun saudara, saudara pasti akan dapat rema, dapat hikmat dari ayat-ayat yang kita baca. Semoga paham, semoga diberkati, dan semoga Jumat ini Jumat berkat buat semuanya. Tundukkan kepala kita doa. Bapa yang baik, terima kasih buat segalanya. Kami sudah tadarusan di hari Jumat ini. Dan sebelum kami akhiri, kami mau berdoa agar setiap kami yang mengikuti diberkati Tuhan luar biasa. Dan kami mau mengaku dosa kami, ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus, kaulah Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Dan ke dalam tangan-Mulah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Kalau Bapak Ibu diberkati, bisa dikasih like, di subscribe, ya, terus juga di share ya link ini kepada yang lainnya supaya banyak orang juga mulai tadarusan bersama dengan kita. Kalau Bapak Ibu tergelitik, mau belajar lebih dalam lagi, hari ini setiap Jumat dan Sabtu, seminggu dua kali, saya membagikan materi di sekolah Alkitab kita. Saya lagi mengajar soal Roh Kudus. Saya lagi mengajar tentang topiknya karunia-karunia Roh Kudus. Dari 1 Korintus 12, dari Roma 12, saya mau jelaskan kepada saudara, apa sih sebenarnya karunia Roh Kudus itu? Dari siapa karunia Roh Kudus itu? Atau karunia yang berasal dari Roh Kudus itu dari siapa? Saya sedang jelaskan, kalau mau Bapak bisa jadi member dari channel YouTube JKI 2 BSD ini. Dan kalau Bapak Ibu jadi member,
Maka pilihlah yang member sekolah Alkitab. Kalau Bapak Ibu ikuti itu, Bapak Ibu dapat materi pembelajaran sekolah Alkitab 2 kali dalam seminggu dan juga materi soal akhir zaman yang saya upload setiap minggu sekali hanya untuk member. Gitu ya. Sampai jumpa dan besok malam minggu kita lanjutkan lagi tarusan kita di Mazmur pasal 3. God bless you.